Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Italia 2023, di mana pembalap Ducati Lenovo yakni Francesco Bagnaia sukses menjadi pembalap tercepat. Kemudian di posisi kedua ada Marc Marquez, dan di posisi ketiga ada pembalap Gresini Racing yakni Aleix Marquez. Dan berikut ini adalah hasil lengkap dari sesi kualifikasi MotoGP hari ini. Dengan musim yang baru berjalan 5 seri dari total 20 balapan, perjalanan panjang memperebutkan gelar juara masih jauh membentang. Karena itu, nama Marc Marquez masih berpeluang untuk meraih gelar juara dunia tahun ini. Saingan beratnya tentu saja pemuncak klasemen sementara yakni Francesco Bagnaia yang berstatus juara dunia bertahan. Namun Francesco Bagnaia harus berhati-hati karena sekarang Marc Marquez dalam mode mengejar, di mana Marquez sudah bisa tampil kencang setelah serangkaian kesulitannya. Pembalap asal Spanyol Marc Marquez sukses comeback di MotoGP Prancis beberapa waktu yang lalu. Walau ujung-ujungnya crash, Marc Marquez kembali merasakan feeling yang baik saat berkendara. Bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, bahkan mengklaim pembalapnya sudah kembali ke level sebelum cedera. Sementara kabar baik bagi Marc Marquez, Francesco Bagnaia terjatuh dan gagal finish sebanyak 3 kali dari 5 balapan utama sejauh ini. Pembalap Ducati Lenovo tersebut terlalu banyak melakukan kesalahan. Jadi dia sekarang harus berhati-hati karena comebacknya Marc Marquez akan menambah pesaing perebutan gelar juara. Sementara seri ke-6 yang bakal berlangsung di Mugello, Italia akan berlangsung pada 11 Juni yang akan datang. Saat ini Marc Marquez tertinggal 82 poin. Apakah Marc Marquez masih bisa mengejar poin Francesco Bagnaia?